Hello guys. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel saya. Oke, okay, inilah clue yang diberikan oleh Bandai untuk hari ini ya. Cuma saya sebelum uh, mengetahui kira-kira siapa ini, saya akan mencoba membawa kalian ke tahun yang lalu gitu ya. Tahun yang lalu itu hampir sama mungkin dengan tahun ini dengan adanya event-event mungkin diulang seperti yang tahun lalu karena saya cocokkan dengan tahun lalu saya lihat hampir sama gitu urutannya ya oke okay, apa saja itu kita coba lihat ya uh, flashback ke tahun yang lalu sebelum tahun baru dan ini dia ya tanggal 31 Desember rilis eh, sebelum tak malam tahun baru gitu pas tanggal 31 Desember bukan di Januari-nya malam tahun barunya gitu ya yang saya ingat jadi sebelum eh, apa namanya rilis ini gitu ya jam 8 malam waktu Indonesia kalau di Jepang, di Jepang mungkin jam 6 sore ya jadi di sana Bandai live terlebih dahulu jam 8 malam ya di Indonesia ya. Kemudian jam 10-nya baru rilis ini nih. Ya, jadi kita akan mendapatkan free 100 diamond waktu itu. Jadi mungkin ini juga nggak bakal beda gitu. Yang pertama 50, selanjutnya 10, 10, 10, 10, 10 diamond gitu. Ya. Jadi pas di malam tahun barunya ya, bukan di tanggal 1-nya bukan dan ini berikutnya ini gambaran tahun mau ya sebelum apa namanya pas tahun baru gitu ya sehari sebelum tahun baru jadi ini sama ya bos battle kalau nggak salah ya ini jadi bos battle gitu jadi siapkan tiket-tiket kalian atau BP kalian untuk kemungkinan bos battle menggunakan battle point ataupun menggunakan tiket gitu Oke, okay, di sini saya akan coba lihatkan. Ini dia yang saya dapatkan bocorannya ya dari apa namanya, dari teman-teman ataupun dari bandai ya. Ini terulang kembali bakalan apa namanya, boss battle Marineford kayak dulu gitu ya pas s. Rilis s apa s yang runner yang hijau. Uh, tapi kemungkinan ini, uh, apa namanya bonus skornya berbeda ini. Agak sedikit nggak nyambung Kayaknya pakai apa namanya Boss Battle-nya pakai bonus score Sanji sama Zoro Yang terbaru nih Yaitu Sanji Wedding sama Zoro Desrosa Dan ini akan eh, Apa namanya berlangsung atau mulai di tanggal 7 Januari ya Bukan di tanggal 31 Desember Ataupun 1 Januari Tapi tanggal 7 Januari jadi siapkan battle point kalian atau kalian siapkan eh, apa namanya Lucy atau Katakuri yang punya apa namanya skill kritikal yang tinggi supaya kalian menghasilkan eh, skor yang banyak itu Lucy CP, CP9 ya bukan CPO yang skillnya Kritikalnya gede atau sama kata Kuri yang kritikalnya gede juga skillnya Gitu ya Oke okay, next selanjutnya kita Lihat dan eh, Apa namanya char yang di Marineford jam waktu itu boss battle ini Ada Char baru ya yang rilis di Tanggal 31 itu Di malam Jam 10 pas mau tahun Baru waktu Indonesia yaitu es yang Green runner ya jadi, ini bonus skornya untuk tahun lalu. Tapi, untuk yang tahun ini, kita lihat sama-sama bahwa Bandai tadi mengeluarkan clue, ya. Gambar, ya, kita lihat, kita cek. Ini dia yang diberikan oleh Bandai, ya. E, apa namanya? Banyak orang yang sudah berspekulasi bahwa e, yang biru. Kaya api ini adalah Marco, dan yang kalung ini gambarnya itu, na, apa namanya, kalungnya es gitu. Mereka berspekulasi dari gambar ini ya, yang sudah diterbitkan oleh One Piece Treasure Cruise ya, dari game yang sama tentang One Piece, jadi mereka pikir ini yang, apa namanya, bakal dikeluarkan di One Piece Bounty Rush. Tapi yang jadi pikiran saya adalah gambar ini. Saya melihat gambar ini dan saya kira ini adalah eh, gagang pedangnya si Shirohige gitu ya. Coba kita lihat agak kita perbesar. Nah, apa mungkin ini pedangnya Shirohige gitu. Saya coba perlihatkan gambar di kartunya ya. Inilah yang saya dapatkan ya gambar dari kartunya ya. Yang saya pikir itu adalah... Tadi gambarnya si apa namanya pedangnya Si gagangnya gitu Atau bisa jadi ini adalah gambarnya mereka bertiga trio gitu Yaitu S, Si sama Marco gitu Atau S, eh, Marco sama Diamond Jozu gitu Dan berita yang terakhir dari saya adalah Ini eh, apa namanya Facebook campaign yang Januari lalu gitu ya jadi saya harap ini pun akan terulang pada Januari nanti ya yang dimulai tanggal 8 bulan Januari Pokoknya ini ketika Facebooknya si One Piece Pontiras mendapat 5.000 likes maka kita akan mendapatkan 30 tapi jika di bawahnya kita dapat 20 gitu kalau cuma 4.000 Dan di bawahnya lagi kalau cuma dapat like-nya 2.000 Facebook tersebut maka kita cuma akan dapat 10 kalau saya ingat saya ini eh, apa tahun yang ini apa Januari kemarin ya ini kita berhasil mendapatkan 30 diamond ya karena banyak likes nya lebih dari 5000 likes thanks for watching